Serius, tapi ini baru pertama kalinya aku coba berenang di laut. Dan lautnya menurut aku sih lumayan dalam ya. Jujur aja, aku tuh nggak bisa berenang banget. Tapi kalau misalnya disuruh berenang di kolam renang tuh aku bisa. Dengan catatan, jangan terlalu dalam karena aku bisa tenggelam. Nah, ini pertama kalinya. Menurut aku sih dalam banget ya, kalian bisa lihat guys. Ini tuh sekitar dalamnya 10 meter. Mohon maaf banget ya, tapi aku bukan perenang dan aku tuh ya nggak gitu bisa berenang. Sampai-sampai ombaknya itu tinggi banget, dan by the way ini di Manta Bay, jadi kita bisa lihat mantarainya gitu. Malunya aku dibantuin sama orang guys. Nggak sih, nggak boleh malu, namanya belajar juga. Kalian bisa lihat di sini tuh orang-orang pada hebat banget pakai fins. Tapi aku tuh nggak bisa pakai fins karena langsung keram dan langsung ke bawah ombak gitu. Nah, kalau yang tadi lumayan dalam, ini nggak dalam sama sekali dan aku masih bisa berenang di sini. Bahkan di sini ada Kelly juga. Recommended banget ini di Manta Bay Nusa Penida, kalian bisa lihat ikan-ikan gitu. Dan aku coba ambil foto, ini foto aku lumayan keren, kalian bisa cek di IG aku aja. Kira-kira kemana lagi nih? Kapan-kapan lagi?